Aku berhasil profit 56 WL dalam waktu 1,5 jam aja. Apalagi yang di break tidak banyak dan juga grassnya itu hanya 3 hit. Terus kita cuman perlu break 1 ronde aja gitu. 1 ronde break aja profitnya udah wow banget. Wow, apalagi modalnya ini dikit ya. Terus kalau untuk waktu jualan gak sampai 5 menit udah sold dihabiskan orang. Yang berarti itemnya ini lumayan banyak yang cari juga. Terus profitnya udah sebesar gini. Kira-kira apa ya yang aku missing? Kalau gitu langsung aja kita ke bahan-bahannya. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan hanya dua, yaitu aqua block seed dan juga glass pen seed. Masing-masing ada 1800. Untuk harga aqua block seed-nya aku beli di harga 75 per 1 WL. Kalau glass pen seed-nya ini 180 per 1 WL. Kalian bisa cari di toko SSP ya. By the way guys, aku record-nya ini malam ya, jadi suaraku pelan-pelan aja gitu. Oke, modal untuk kedua seed ini, kalau untuk aqua block seed-nya 24 WL ya habisnya. Terus kalau untuk glass pen seed-nya ini 10 WL habis ya untuk memodalin. Oke. Nah, kita tinggal campurin aja kedua seed ini dan dia akan menjadi glass pen block seed. Oke. Glass block seed ya kalau enggak salah. Oh iya, glass block seed coy. Nah, masa tunggunya cuma 9 menit. Oke, kita tanam dulu ya semuanya. Oke, kalau udah bisa dipanen seperti ini ya tinggal panen aja pakai traktor biasa, nggak usah pakai fuel pack ya. Jadi ya aku tinggal panen aja dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau nggak salah ini ada 5000-an lebih lah. Terus seed-nya ada 431. Nah, ini tinggal di break aja ya semuanya. Jadi ya tinggal di break aja. Ini kerasnya cuman 3 hit doang loh. Mantap lah, mudah banget ini. Oke, gue break dulu ya semuanya. Nggak lama kok ini. Oke, gue udah selesai break dan ini adalah hasilnya. Ada 1683 seed. Dari 1800 kita cuma dapat 1683 kembali ya. Yang berarti seednya kurang dan bukan farmable ya, karena seednya kurang. Oke, kita akan jual dengan harga 30 per 1 WL. Ini harga sekarang ya. Mungkin saat lo nonton video ini harganya udah berubah. Dan pastikan untuk cek harga pasar juga ya kalau mau melakukan profitan ini. Jadi langsung aja kita pasang harganya 30 per 1 WL. Untuk jualannya di mana? Bisa di Discordnya Hemo, di Buy SSP atau di Doorlist, atau di mana? Buy Glassblock kalau nggak salah, atau di Buy RSP kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itulah. Oke, gue jualan dulu sampai habis dan gue bakalan balik lagi kalau udah sold semuanya. Oke, udah habis ya sold semuanya. Cuman sekali promosi aja di Discordnya Emo, langsung diborong ya semuanya. Gak sampai 5 menit loh. Nah, kita akan collect berapa WL yang ada di dalam vending ini ya. Ya, kalian pasti udah tau lah, udah lihat juga di awal tadi. Nah, kita dapat 56 WL. Oke. Nah, gue hitung dulu ya clean profitnya berapa. Oke, kita menggunakan modal sebesar 34 WL. Kita drop dulu ya ini. Nah, clean profit kita adalah 22 WL. Kita drop juga ya. And ya, 22 WL dalam 1 jam lebih. Menurut gue ini ya lumayan, profit-profit aja, worth it aja gitu. Karena yang di break gak banyak, terus cuman 3 hit doang. Ya mantap lah pokoknya.
Tapi mungkin saat lo nonton video ini harganya udah berubah ya. Jadi kalau lo mau lakukan profitan ini harus cek harga dulu biar nggak rugi coy. Sebenarnya profitan ini ada yang request sih. Nah kayak gini nih komentarnya. Dia suruh bikin profitan glass block karena glass block itu cuma 3 hit doang gitu. Dan gue tertarik lah, gue buatin dong. Karena cuma 3 hit doang, gue gak tersiksa cuy. Ya pokoknya mantap lah buat profitan glass block ini. Terima kasih buat lo yang request tentang profitan ini ya. Gimana menurut kalian tentang profitan ini? Silakan komentar di bawah ya. Profitan ini cocok juga buat para pemula Growtopia Indonesia 2023 ya. Karena profitannya itu gak perlu capek loh. Dan terima kasih banyak buat lo yang masih mau mampir di channel ini. Ya, belakangan ini channel ini mulai jarang upload videonya. Karena ya aku juga sibuk coy. Aku masih sekolah, SMP kelas 9, udah semester 20 nih aku. Dan gua harus lulus dengan nilai yang bagus dong biar bangga orang tua gua coy. Ya, begitulah. Oke, semoga dengan adanya video ini bisa sangat bermanfaat buat para pemain Growtopia Indonesia. Dan mungkin segini aja dulu ya video kali ini. Oke. Kalau lo suka sama video ini, gue saranin lo untuk subscribe sekarang agar lo gak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.